Dinosaurus adalah kelompok binatang purba atau reptil dari klade dinosauria. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode Trias, sekitar 245 dan 233,23 juta tahun yang lalu, dan merupakan vertebrata dominan selama 135 juta tahun, yang dimulai sejak periode Jura, sekitar 201 juta tahun yang lalu, hingga berakhirnya periode Kapur, 65 juta tahun yang lalu, dan kemudian musnah akibat peristiwa kepunahan Kapur Paleogen sebelum era Mesozoikum. Penelitian fosil dinosaurus menunjukkan bahwa burung berevolusi dari dinosaurus teropoda selama periode Jura, oleh sebab itu burung yang hidup sekarang telah diklasifikasikan oleh para paleontolog sebagai salah satu subkelompok dinosaurus. Beberapa burung yang selamat dari kepunahan 66 juta tahun yang lalu beserta keturunannya melanjutkan keberlangsungan hidup dinosaurus sampai sekarang. Jadi kalau ditanya, apakah sudah pernah makan dinosaurus? Jangan malu dan minder ya, jawab aja saya sudah pernah makan dinosaurus. Kalau balik ada yang nanya kapan, jawab lagi waktu makan burung, kan burung keturunan dinosaurus. Menurut penemuan terbaru, dinosaurus terbesar sepanjang sejarah adalah Patagotitan majorum. Dinosaurus tersebut memiliki panjang 37 meter dan berat mencapai 76 ton. Wow, itu sudah seperti 14 ekor gajah. Satu ekor gajah saja terinjak gimana jadinya? Apalagi oleh dinosaurus sebesar 14 ekor gajah. Meskipun hewan purba ini terkenal karena ukurannya yang jumbo, namun banyak dinosaurus yang ukurannya lebih kecil dari seekor kalkun. Dinosaurus terbesar hanya memakan tumbuhan herbivora. Jadi nggak usah takut ya, dinosaurus terbesar ternyata hanya seekor herbivora, jadi nggak bakal nelan kamu. Tapi apa bisa jadi kendaraan yang ditunggangi ya? Kan seru. Salah satu alasan mengapa dinosaurus pemakan tumbuhan bisa berukuran raksasa, ialah karena mereka sangat rakus. Mereka bisa makan dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Terkadang, mereka menelan seluruh dahan tanpa mengunyah. Jadi kalau dinosaurus makan pohon sedahan-dahannya, apa tidak menyebabkan penggundulan hutan? Umumnya dinosaurus berukuran jauh lebih kecil justru yang memakan daging, karnivora. Dinosaurus pemakan daging terbesar adalah Spinosaurus. Panjangnya sekitar 15 meter dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dan termasuk salah satu dinosaurus paling berbahaya. Yah, nggak jadi senang juga kalau ada dinosaurus karnivora sepanjang bis. Apa kamu masih berani? Bisa-bisa kamu ditelannya.